warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ananto Prasetyo. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin membagikan tutorial atau cara untuk menggantikan akun Mobile Legends ke akun yang lainnya, karena sudah banyak masalah dengan pergantian akun. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial tersebut dan simak hingga selesai. Apabila video ini menarik menurut teman-teman kalian, boleh di-share dan jangan lupa like dan subscribe channel saya agar tetap berkembang dan memberikan video menarik lainnya. Notifikasi dari video saya. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya menggunakan akun kedua saya. Jadi masih epic memang. Sekarang kita coba untuk beralih akun. Ada 3 akun. Nah, sekarang saya pakai itu akun kedua. Dan saya ingin mengubah ke akun yang pertama. Nah, ini masalah yang sering ditemui dalam mengganti akun, karena Mobile Legends telah upgrade versi terbaru, jadi caranya agak sulit sekarang. Tapi jangan khawatir, kita tidak perlu membutuhkan aplikasi lain. Simak saja video ini sampai selesai. Itu dikatakan bahwa akun dari platform sosial ini sudah terbaik dengan permainan ini tidak dapat beralih. Sekarang kita keluarkan lebih dahulu. Yang kita butuhkan sekarang adalah Google Play Game, yang mana ada permainan kita pasti bisa Google Play Game. Di pojok paling atas, dan ini cukup kita rubah adalah gunakan akun ini untuk login. Lalu kita aktifkan ini, kita kembali ke Mobile Legends.
aku ganti akunnya dulu, tunggu di PG. Bagi teman-teman yang bermain Mobile Legends bisa untuk share cara tutorial ini agar semakin banyak yang mengetahuinya. Nah, kita lihat, kita tunggu dia membuka. Beralih akun, ini akun utama saya, listrik paling tertinggi.